Guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau membuat one brand produk dari Tarte. Aku ada 3 produk ini. Yang pertama ini adalah brushnya, ini eyeshadow, dan ini kelengkapan kayak mascara, lipstick, dan contour highlight. Kita mulai ya dari sekarang. Let's get started. Karena aku punya foundation, aku bakalan cepetin bagian ini. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run foundation, aku mau pakai eyeshadow dari Tarte ini. Ini yang Pro Glow. Warnanya seperti ini. Jadi warna-warna ini aku suka banget, soalnya itu bisa dipakai terus dia itu teksturnya butter gitu loh. Jadi tuh nempel banget, pekat banget warnanya. Tuh kan, warnanya tuh wow, keren pol. Ini salah satu favorit eyeshadow aku yang sering aku pakai di untuk pergi, untuk kemana-mana. Aku akan gunain warna yang ini untuk dasar dulu. Ini brushnya dari Tarte juga ya. Druknya pipih gitu. Jadi aku punya rangkaian brush itu isinya ada 5 brush. Ini akan aku gunain semua nanti. Cuma yang ini buat foundation aku gak gunain karena aku gak punya foundationnya ini, dan aku lebih suka kalau foundation itu pakai spons gitu. Jadi ambil warna yang tadi, kita buat dasarnya dulu. Shadow ini pigmented. Lanjut ke yang warna sebelahnya, yang ini lebih tua kan. Kalau kalian bingung ini bagus apa enggak, kalian bisa beli yang trial itu loh, yang kayak buat pergi itu tuh ada isinya cuma berapa ya, 6 kalau nggak salah. Itu sudah lengkap warnanya, sudah bisa kalian pakai, memudahkan kalian buat yang pergi-pergi. Karena dia brush matanya kurang, aku mau tambahin brush dari ini Sigma yang nomor F40 buat ngeblending. Itu warnanya pekat banget. Aku tambahin warna yang ini. Dan aku akan lanjut pakai brush yang pipih tadi dari Tarte ini untuk mengasih warna yang coklat ini agar lebih terlihat. Mata juga. Kemudian aku ambil warna shimmer yang ini. Aku biasanya kalau shimmer itu aku sukanya pakai tangan aja karena biar lebih nempel gitu. Biasanya aku suka pakai jari manis gini, terus aku taruh di sini. Kalian jangan takut ya, ini shimmernya terang pol terus takutnya ngeblok atau apa. Kalian nggak usah takut, ini terus aja pakai aja. Terus sama kuas yang tadi, kalian bisa blending gitu biar nggak putus kelihatannya kayak nyatu gitu. Kan sudah kelihatan kayak nyatu. Atau kalau masih kepingin anu, tambahin aja warna dasar terus kalian blend gitu. Aku selesaiin dulu yang sebelahnya, kemudian aku mau langsung pakai bulu mata dan kembali. Satunya jadi, terus aku sudah pakai eyeliner dan pakai softlens. Aku mau pakai maskara dari Tarte ini kayak gini. Pertama aku mau jepit dulu bulu mata aku. Bulunya kayak gini loh sikatnya. Dia tuh bisa bikin volume di bulu mata kita. Pakai di atas, aku juga bakal pakai yang di bawah.
gitu. Pakai selanjutnya juga sebenarnya. Kayaknya aku maskara Tarte ini, dia tuh walaupun waterproof, hilanginnya tuh nggak susah, nggak sampai kita pakai sampai habis kapas banyak gitu. Setelah aku pakai makeup mata, aku mau pakai bedak padat ini dari Natura Republic, bukan dari Tarte. Ini brushnya dari Tarte, ini gede banget brushnya, beneran fluffy banget kalau dipakai ini, ceplok satu muka gitu, jadi cepat. Contour ini dari Tarte, ini tuh ada kayak contour, terus ada highlightnya juga. Kita mulai aja ya. Brushnya tuh yang ini, yang kayak pipih gini, ini buat contour. Tarte itu brushnya lucu-lucu, yang keluaran baru. Wah, pigmented pore, ini pertama kali aku coba. Kalau misalnya kayak gini, kalian brush aja terus, kalian segini, nanti lama-lama itu tuh akan nyatu kok. Ini kan bentuk tulang gitu. Oh, nggak nyangka loh sepigmented ini, soalnya ini bener-bener aku baru dapat dari hadiah ulang tahun aku. Pertama kalinya aku coba ini, gila. Nggak usah banyak-banyak deh, dikit aja. Biar hidungku kelihatan mancung, padahal hidungnya pesek banget. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. Blush on dari Emina. Serasi nadanya, karena blush onnya Tarte itu pink banget yang aku punya. Jadi aku gak pakai itu, aku pakai yang ini, warnanya biar serasi. Brushnya itu kayak padat gitu loh, jadi nggak kayak yang gampang rusak. Enak gitu kalau dipakai buat itulah mehong. Selanjutnya aku mau pakai highlightnya yang dari palette ini. Ini ada dua, aku mau pakai yang ke tengah aja karena ini warnanya ke gold-goldan gitu. Aku mau pakai dikit aja. Gila, highlighternya ini kelihatan gak ya? Bagus pol, suka, favorit. Kalau kalian mukanya yang berminyak, gak usah takut pakai ini, karena itu tujuannya buat nyegerin aja. Kalau kalian gak pakainya gak lebay gitu ya gak apa-apa, tapi kalau pakai yang lebay jadi kelihatan kayak berminyak. Terus bibir dan dagu juga. Aku mau pakai lipstick dari Tarte. Ini aku nggak tahu shade-nya apa. Soalnya memang sudah satu paket gitu dapetnya. Ada maskara ini sama contour. Ini tuh lucu banget lihat nih, mini pore kecil pun di jari aku segini, cuma segini. Kecil kan? Ini pakai aja gitu. Ini warnanya nude gitu. Aku juga belum pakai. Ini bener-bener pertama kalinya. Bagus kok warnanya. Lucu banget lihat nih, dia tuh kayak ada lengkungannya gitu untuk bibir kita agar pakainya lebih nyaman. Nanti aku semprotin Evian buat make upnya biar tambah awet. Cause